saat apa dengar musik haram enggak silahkan saja dengan musik tapi dengan syarat wa minan nasi wal hadis orang itu akan dosa kalau mendengar musik kalau yang membawa dia jauh dari jalan Allah dengan musik halal kata para ulama yang penting pertama musiknya membawa kita tambah takwa kepada Allah ini kayak kita baca salawat ini ada musik juga nih tapi membawa apa? Ingat sama Rasulullah bersalawat itu silahkan Ini mengandung apa? Tambah takwa yang nggak boleh Jauh dari jalan Allah. Yang kedua Selain isinya mengandung Membawa, memberikan semangat kita Lebih takwa kepada Allah Yang kedua Jangan tentunya kalau yang mengandung Maksiat dosa Lagunya syair-syairnya membawa apa? Kalimatnya kotor Syairnya atau kalimatnya mengandung caci maki, kalimatnya apa lagi? Pokoknya yang membawa orang jadi apa? Jauh dari Allah ini haram. Kemudian kalau dengar kalau ngelihat harus yang nyanyinya sopan. Nyanyinya ini kadang-kadang masya Allah lagunya salawatan, tapi yang nyanyi siapa? Ketat bajunya. Ini haram hukumnya. Bukan masalah salawatin tapi siapa? Yang nyanyinya harus diperhatiin. Ini kadang-kadang saat ini kan acara pernikahan, terus iya ada dangdut silahkan tapi dangdutnya harus apa? Rapi. nu kadang dangdutnya kayak begitu. Sampai suaminya kagak ngeliatin istrinya yang baru ngeliatin sono loh. Jadi salah sendiri. Baru-baru nikah tadi pagi aget, di sono dangdut, si suaminya begini terus. Istrinya dilupain. Ah, di sono pakaiannya begitu. Ini subhanallah, ini hati-hati ini jadi haram. Ini jadi bukan melarang musik tapi harus jangan sampai banyak mendengar musik sementara ibadahnya sedikit. Kalau dengar musik dua jam tiga jam ngangguk. Pakai gini anduang tuh. Pakai apa? handset Giliran dikir aja. Ya Allah setengah jam aja udah miring. Solo miring sini. Udah gak ada paku pantatnya. Salawat udah gak kuat. Tapi kalau giliran dengar lagu jam setengah dua masih yang ngangguk di pojok. Ya Allah itu lebih banyak mendengarkan musik daripada zikrullah, daripada salawat ini jadi dosa tuh harus kita tahu apa patokannya